Kita go to Talaganita bersama tim Taratau Berjalan Kaki, bersama tim Taratau Batawana, bersama tim XX1. Salam satu kuda. Dapat sedikit jalan aja ya. Ini pakai celana kurus aja. Pakai training. Berapa ini? Berapa rambut ini? Itu kayak apa nanti? Ini tempat gunung kayak apa ini? Guys, kita sudah sampai di Talaganita, yang dimana kita sebagai orang Ternate harus betul-betul tahu di mana tempat-tempat bersejarah di kota Ternate. Ketikan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja. Teman-teman, di video ini adalah lanjutan dari video kita yang kemarin yang berjudul Jelajah Talaganita. Nah, ini adalah video kelanjutannya. Teman-teman, Talaganita ini berada di kota Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara. Destinasi atau tempat wisata ini belum banyak diketahui orang, bisa jadi karena lokasi tujuannya yang mungkin agak jauh dari tempat parkiran kendaraan. Nah, walaupun posisi lokasi Talaganita berdekatan dengan tempat wisata Pantai Jikomalamo, tapi pantai dan Talaganita ini jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Saat ini orang-orang terbiasa menyebutnya dengan nama Talaganita. Namun warga di sini sebagian mengenalnya dengan nama Telaga Sou. Disebut Telaga Sou karena pemilik tanah ini adalah keluarga Ahmad Sou. Dan nama Talaganita sendiri diambil dari nama depan permaisuri mendiang sultan, yaitu Nita Budi Susanti. Talaganita atau Telaga Sou ini tertutupi rimbun pepohonan yang lebat. Di tengahnya terdapat sebuah bangunan oleh beberapa orang menyebutnya kedaton atau seperti istana kecil kesultanan. Tapi kebanyakan pengunjung kerap mengenalnya dengan Villa Mendiang Almarhum Sultan Haji Mudaffar Syah. Dulu biasanya mendiang sultan sepulang kunjungan dari Pulau Hiri sering istirahat di Telaga Sou atau Talaganita ini. Hanya dengan beberapa langkah kaki dari telaga ini, kita langsung ketemu bibir pantai dengan pemandangan yang indah. Karena di depan terlihat gunung Pulau Hiri dan air laut yang sangat bening dan bersih. Inilah yang membuat destinasi Talaganita atau Telaga Sou ini semakin eksotis. Seperti apa keindahan pantai yang berhadapan dengan Talaganita atau Telaga Sou ini? Ikuti terus ya teman-teman. A few moments later.
Ati kan terbetul tuh menyesal ati. Mas tuh terbetul pun menyesal. Biar sudah nanti naik motor sekarang. Tono kaki sedikit sih. Sampai berto. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima rajakana. Minta buang pinggir lagi. Angka lagi. Apa tuh? Minta buang pinggir. Ini 21 ya, Mbak? Bukan, 11. Ini yang 21. Ini 21 ya, Mas? 21 ya, Mas? Mas. 21 juga ini, Mas. 212, Mas. 212, Mas. Mbak, 21 ya, Mbak? 22. 31. Kalau ini? 212, wih hebat. Teman-teman, mereka ini jago makan loh. Mukbang. Betul. Makan tapi gak pernah. Bajalang lebih jauh sih. Sampai sana tuh bajalang sekarang. Bajalang di darat tuh. Karena gue gak ajakan dari darat tuh. Tapi seru aja kantor dari sini. Aja kantor. Bagi. Ayo, ini ada lomba makan. Enak, siapa ya lebih cepat habis berarti dia yang bakal bayar. Halo, assalamualaikum. Salam. Hah? Tadi itu lagi jam 12. Iya, bunda telepon. Sama ada untuk perjalanan juga. Iya, ini posisi belum. Iya, baiklah teman-teman, demikian video jelajah Telaga Nita kali ini. Semoga bisa menjadi referensi wisata buat teman-teman yang berkunjung ke Kota Ternate, Maluku Utara. So, silakan kasih komentar ataupun saran untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata dan tempat sejarah lainnya di Kota Ternate. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang video sudah.